Yay. Halo teman-teman semua, gue Natania Jualim. Ya, di video kali ini gue bakal unboxing satu paket yang baru aja datang. Nah, ini dia paket dari Valeton. Kira-kira apa isi paketnya? Kita unboxing yuk. Oh, it's GB200. Yes. Yeah, GB200. Kita coba lihat. Oh. Okay, ini plastik bagnya. Ups, kebalik. Nah, ini dia Valeton GP200. Bisa dibilang ini efek paling gedenya Valeton ya sekarang, dibandingkan dengan Dapper dan juga GP100. Ini efek digital. Kita coba unboxing dulu, kira-kira penampakannya seperti apa. Kira-kira seperti ini. Oke, kita buka. Oke, ini dia teman-teman dusnya. Valeton GP200. Kita coba buka. Nah. Oke. Keren nih. Ada desainnya. Oke, kita coba buka lagi. Nah, di sini ada kartu garansi. Oke, ada greeting card. Oke, kemudian ada, nah ini manual booknya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Oke, kenop-kenopnya udah makin banyak ya dibandingkan dengan GP100. Oke, kemudian ini input outputnya. Nah, ini screen introduction-nya. Oke. Speknya. Nah, di sini juga ada QR code buat full manual booknya dan software GP200. Oke. Kemudian ada ini USB. Ini apa ya? Type C ya. Nah. Oke, ini buat nyambungin ke laptop. Kemudian, nah ini dia adaptornya, adaptor dan juga pick. Oke, mana picknya? Nah, ini lucu banget warnanya, orange. Oke, biar jelas. Yes. Oh, lumayan berat. Kalinya ya, dua kali lebih kali dua kali
2,5 kalinya dari GP 100 ya. Oke, kita coba nyalain ya. Nah, teman-teman, itu dia penampakan dari GP200. Keren banget ya. Fiturnya jauh lebih lengkap dibandingin GP100. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bodinya 2 kali, mungkin sampai 3 kali kali ya. Lebih besar dan lebih lengkap juga dibandingkan dengan GP100. Jadi seharusnya fitur-fitur di dalamnya, sound banknya juga lebih lengkap ya. Jadi gue sendiri gak sabar nih, pengen cepet-cepet ngulik soundnya kayak gimana. Jadi teman-teman tungguin video selanjutnya, karena gue bakal review soundnya lebih lengkap. Nah, buat teman-teman yang penasaran soal harga, spek, dan lain-lain, teman-teman bisa menghubungi Valeton langsung. Mereka juga ada website, valeton.com. Nah, jadi teman-teman bisa browsing banyak di situ. So, ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.